Jumpa lagi di channel Viandra Lovi. Hai, halo semuanya. Kali ini Viandra mau kasih tahu tutor cara pembuatan atau merangkai mahar yang model-model rustic tapi lebih ke modern juga, model kayak gini ya. Kita siapkan alat bahannya terlebih dahulu, yaitu ada figura mahar. Ini aku pakai yang double glass, depannya kaca, belakangnya bahan akrilik. Kemudian ada juga ini cutting triplek yang buat desain maharnya. Kemudian ada uang mainan. Uang mainannya itu kita siapkan sejumlah nominal uang mahar aslinya. Karena ini 500.000, jadi uang mainannya aku siapkan 500.000 juga. Ini ada stick balon isolasi, ada lem tembak, dan juga bunga artifisial. Aku pilih warna yang kalem karena modelnya rustic. Ini ada juga siapin kertas atau foto gambar dari mahar yang akan kita buat. Untuk pertama, kita siapkan uang mainannya yang digulung-gulung. Cara gulungnya itu gampang. Dilipat dua, kemudian digulung dengan stick balonnya. Rekat dengan isolasi. Jadinya akan seperti ini, guys. Ya, itu sudah jadi semuanya. Kita langsung lanjut untuk penempelan. Kita lihat depan dan belakangnya yang mana yang bagus. Kemudian kita tempel menggunakan lem tembak. Aku cukup menggunakan lem tembak karena dirasa cukup rekat. Selama lemnya panas bener, ya jadinya gak masalah bagiku. Cuma sedikit-sedikit saja. Tuh, cek kekuatan dulu ya, rekat atau tidak, dia bakalan lepas lagi apa tidak. Setelah aman, kita lanjut ke model tempel-tempel lainnya. Nah, seperti itu guys. Lanjut nonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.